suka heran sama Ki Jamanau. Emang kenapa, Pok? Mau makan, cekrek update status. Mau tidur, cekrek update status. Biarin aja sih, Pok. Orang lagi zamannya. HP lu bagus tuh, Min. Fotoin gue dong. Kameranya bagus tuh. Boleh. Ya udah, fotoin gue. Cus. Siap. 3. Dah. Bagus kan, Min? Coba gue lihat. Kirim gue dong sekarang. Ntar ya. Aduh. Bagus ya. Kirim dong. Udah, kirim sekarang. Gue mau update status. Hah? Katanya tadi heran sama Kit zaman now. Nah, lu Kit zaman purbakala aja eksis. Capek juga ya kerja sendirian. Dari subuh udah nyapu, ngepel, nyuci. Bentar lagi ngegosok. Kapan istirahatnya? Kayaknya Bang Linci harus cari pembantu deh buat gantiin si Mimin. Bu, kopi mana? Ya ampun Bang, jam segini baru bangun. Udah minta kopi aja. Ya paling enak kan pagi-pagi ngopi, apalagi kalau ada temennya pisang goreng. Abang gak kasihan apa sama Yanti, dari subuh udah beres-beres. Jam segini juga belum beres. Ya kasihan lah. Kalau kasihan kenapa gak bantuin? Tadi pagi abang udah bangun, terus abang lihat kamu lagi ngepel, lagi nyapu. Abang kasihan banget sama kamu. Kalau kasihan, kenapa gak bantuin? Ya makanya abang tidur lagi, biar gak lihat. Dasar laki ora danta. Kenapa sih lu dari tadi mijitin kepala aja? Lagi puyeng gue. Kalau puyeng minum obat, Samin. Udah po, tapi belum sembuh-sembuh juga. Aduh. Kenapa sih lu bisa sakit kepala? Kehujanan? Kagak. Kurang tidur? Kagak. Kurang darah? Kagak. Jangan-jangan lu kurang duit? Bener Min, tepat. Gue lagi puyeng. Mau bayar kreditan HP gak ada duit. Rasain lu, makanya jangan kebanyakan gaya. Halo? Halo Awe, di mana lu? Gua lagi di jalan, mau ke rumah si Jenal. Ada apa? Ya, gue di rumah lu nih dari tadi. Di rumah gue? Tumben. Ada apa? Ya, gua enggak enak we kalau ngomong di telepon. Enggak apa-apa, ngomong aja. Bener nih, enggak apa-apa. Iya, ngomong aja. Gue mau pinjam duit 1 juta, minggu depan dibalikin. Kayak gile, lagi susah begini dia minjem duit. Halo Awe. Halo. Iya. Gue lagi di jalan. Berisik. Nanti telepon lagi. Aduh. Hari gini minjem duit. Gue aja habis gadein barang. Gimana Min? Dapat lu pinjemannya? Dia lagi di jalan, berisik, nanti suruh telepon lagi. Ya Allah, Samin, lagu lama itu mah. Maksudnya apa sih? Dia pura-pura, Samin. Maksudnya dia malas ngadain orang mau pinjem duit. Terus gimana? Gue gak bisa bayar kreditan HP gue dong. Lagian, lu kan gembel, ngapain pakai HP bagus-bagus? Hari gini yang penting gaya. Gaya lu selangit, Samin. Padahal ekonomi lu sulit, capek deh. Aduh, Mimin. Gue gak mau Mimin, handphone gue disita.
Kenapa lu? Kayak orang penyakitan, pucet ya? Iya Sur, gue lagi sakit. Sakit apa? Jauh-jauh dari gue lu kalau sakit. Sakit kanker gue Sur, kantong kering. Muka gile lu. Ya gitu deh Sur, gue emang udah setengah gila. Udah gila lu. Mana handphone lu? Buat apa Sur? Mana HP lu? Nih Sur. Gue udah tahu Min, gak usah drama lu. Pura-pura sedih gak bisa bayar utang kan lu? Daripada lu gila mikirin utang, ini HP gue ambil lagi. We'll be right back.